mau beli dodol, jangan beli duluan. Belinya belakangan aja. Udah, 50.000 6 ini. Penuhnya kantong ini. 6 kotak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Ditya dari Portorium. Jadi pada pagi hari ini saya berada di Terminal Kampung Rambutan. Setelah kemarin-kemarin itu saya berada di Pulau Jawa ya. Dan terakhir kemarin Jakarta untuk ngeliput motor barunya Honda. Ini saya mau balik lagi ke Kota Bukit Tinggi dengan menggunakan bus NPM Sultan Class. Jadi ini baru pertama kalinya saya naik NPM kelas tertinggi ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita naik yang kelas eksekutif. Nah, ini suasananya seperti ini pada pagi hari. Saya udah pesan tiket NPM di sini. Tentu aja dari infonya itu saya dapat dari Bang Ridwan Nurman ya, untuk nomor handphone-nya. Dan ini adalah loketnya. Teman-teman juga kalau misalnya mau pesan bus NPM, bisa langsung hubungi aja Bang Roni, agen NPM di Kampung Rambutan ini. Untuk tiketnya, ya modelnya jadi seperti ini, Sultan Class. Harganya dari Jakarta sampai Bukit Tinggi Rp575.000. Nah ini ya, jadi tiketnya tuh modelnya struk seperti ini kalau NPM. Dan kemudian ini ada nomor agennya Bang Roni, bisa ditelepon atau di WA, silakan cek aja di deskripsi. Nah, bus yang standby pada pagi hari ini yang udah siap berangkat, ini ada ANS ya, yang tujuan ke arah Sumbar. Dan kalau bus-bus lainnya seperti MPM, NPM, Sembodo dan sebagainya itu belum ada kelihatan sama sekali pada pagi hari ini. Di sana juga ada Putra Raflesia, itu tujuan Bengkulu, yang juga berangkat pagi dari sini. Bang, kalau yang bisnis 3,5. Masih ada 3,5 ya? 340 ya. Itu via Lubuk Linggau. Iya. Nah, jadi kalau misalnya mau lewat lintas tengah buat kalian yang tinggalnya di Lubuk Linggau dan sekitarnya, bisa tuh naik NPM, tarifnya Rp350.000. Berangkat jam berapa Bang kalau yang bisnis? Jam 1 siang. Jam 1 siang ya? Iya. Oke. Jam 1 siang teman-teman. Masih ada. Nah, ini udah masuk bus Sembodo sama NPM, tapi yang eksekutif kelas, kalau yang Sultan belum masuk. Jadi sekarang ini udah mau jam 9:30 ya tadi ya. Jam 9:22 ini. SE903, ini unitnya pakai SR2 sama persis kayak waktu kita naikin dulu. Kalau kita dulu dia nomornya SE906. Ini mulai rame. Jam-jam keberangkatan bus Sumbar ya, kalau dari Kampung Rambutan memang jam segini. Nah, ini Firkansa 49, platnya BM. Ini tadinya mobil ini ya, VTB, Firkansa Tour yang warna hitam, jadi reguler sekarang dia, dicat ulang. Nah, ini Sembodo, pakai sekat kalau yang ini, 903. Nah, ini baru masuk ANS, 30 seat ya, Royal Charajai. Banyak gelar-gelar baru. Seat 30. Jadi tadinya ini kelas eksekutif, tapi dia naik kelas, jadi Royal. Masih 1526 ini. Nah, ini dia bus yang akan kita naiki menuju Kota Bukit Tinggi, NPM Firkansa 63. Alhamdulillah dapatnya yang SR2, sesuai dengan harapan saya, karena SR2 ini punya pandangan lebih nyaman menurut saya dibandingkan yang Versia di Putro. Oke, kita masuk aja, seat kita nomor 3. Dan, ya Bang, ya Bang. Ikut Bang ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita udah masuk ke dalam. Maaf. Audionya kecilin dulu Bang ya? Ya. Oke, sekarang kita review dulu bagian kabin pengemudi dulu ya. Jadi ini NPM versi terbaru, Firkansa 63, pakai Legacy SR2 versi yang paling baru ya. Dan ini pakai sekat. Untuk seat jumlahnya ada 30. Dan ya, pintunya bukanya seperti ini. Ini kita mau review ke belakang, tapi
ada pedagang naik buru-buru. Nah, ini dia bangkunya, teman-teman. Royal Class, dan saya duduk di nomor 3 ya, sebelah kanan. Lumayan lega. Kita ke belakang dulu deh sambil lihat toilet. Nah, jarak joknya segini ya. Lorongnya cukup sempit, tapi joknya jadi lebar banget. Nah, ini kita coba duduk salah satu joknya di bagian belakang, row sebelah kanan. Ini lega banget ruang kakinya. Ada cup holder, seat back pocket, kemudian ada slot buat ngecas ya di situ dan di sebelah sini. Enak. Jadi kalau misalnya kalian naik NPM ini, sekarang udah nggak usah mikirin lagi bawa power bank, tinggal colok aja ke joknya. Ini ada smoking area dan toilet. Toiletnya kita lihat. Nah, modelnya seperti ini, portable ya. Cukup bersih. Dan di smoking area disediakan bangku lipat ini. Nah, kalau kalian mau ngerokok, duduk di sini. Jendelanya bisa dibuka. Ada exhaustnya juga. 30 seat. Yang sebelah kanan, kalau kata saya sedikit lebih lega ya dibandingkan yang sebelah kiri. Dan seat paling belakang ada di sini. Nomor 30 sama 29. Di paling belakangnya lagi tempat tidur supir. Bagasi modelnya seperti ini ya. Nah, ini ada tempat buat ngecas juga. Speaker ngadap samping. Dan tampilan dari belakang ke depan seperti ini. Ini benar-benar nyaman sih. Kita coba duduk di sebelah kiri, jarak ruang kakinya seperti ini. Jelas lebih lega yang kanan. Tapi ini enak banget dan benar-benar pandangannya luas banget ini. Kalau duduk di belakang kalian dapat pemandangan itu benar-benar puas deh. Kacanya cukup rendah nih untuk SR2 yang HD Prime. Dan ini dia cukup tebal dindingnya. Bantal ya, modelnya seperti ini, panjang. Ada selimut yang cukup tebal juga, ini lumayan. Dan louver AC ya seperti ini. Untuk soket listrik, ya ngecas tetap ya. Kalau bangku sisi dalam ada di bagian depan. Di bangku sisi luar ada di bagian ini nih, handle yang tengahnya. Kemudian ada embossnya NPM Group di setiap bangkunya, ini keren. Pakai laser cutting ini. Ya, kita sekarang balik lagi ke bangku kita di bagian depan. Nah, ini jadi tampilannya di sisi depan ya. Sekat. Ada TV-nya 2. Kemudian di situ ada semacam ini ya, petunjuk suhu ruangan. Dia ada ininya sih. Ada air purifier-nya, penjernih udara ruangan. Kemudian semacam larangan-larangan. Jangan duduk di tangan-tangan bangku. Handle-handle itu jangan didudukin. Kemudian bukan tempat kaki juga. Sekatnya bagus loh ternyata. Laksana yang versi NPM ini. Tapi defaultnya sebenarnya polos. Nggak seperti ini. Ini udah di stiker ini bawahnya. Sama kru. Kalau misalnya dibiarkan polos aja, ini lega banget ini pandangan ke depan. Dan kaca depan bagian atas juga dibikin gelap. Nah, kaca depan bagian atas dibikin agak gelap ya, supaya nggak panas mungkin. Kalau bagian bawah ini oke banget. Nah, ya kan? Kelihatan desain bodi aslinya. Sebenarnya ini kaca, tapi ditutup sama stiker. Ditarik aja, Bu. Oke, sambil menunggu bus ini muat paket, kita lihat lagi dari sisi depan sebelah kanan. Jadi benar-benar menarik ya tampilannya. NPM Virkansa 63 yang bodi SR2 ini. Jujur saya memang pengennya tuh dapat yang ini, dan alhamdulillah dapatnya unit yang sesuai dengan keinginan. Kalau yang Adi Putro, saya pernah lihat itu sekatnya dia nggak ada kaca di bawahnya, jadi agak susah kalau ngerekam video. Ini kita berangkat lagi. Ini udah mau berangkat, udah mau jalan busnya. Dan ya, seperti ini bagian tampilan ke depan ya. Kalau dari pandangan mata saya setinggi ini, pandangannya cuma setengah aja sih. Kaca bagian bawah, kaca bagian atasnya tuh udah digelapin, jadi nggak kelihatan apa-apa di kaca bagian atas. Kehalang TV juga kita. Untuk ruang kaki di sebelah kanan ini agak beda ya, dia sedikit lebih panjang, dia lebih lega dibanding yang sebelah kiri. Tapi ini jauh lebih lega daripada unit yang Jetbus. Kalau yang Jetbus, saya pernah lihat di videonya Bang Ridwan itu agak lebih rapat. Dan walaupun pakai sekat,
dikasih ini cup holder. Ini kayaknya ditempel ke kaca skatnya ini. Jadi ya berguna ya buat naruh botol air seperti ini. Jadi ya bagus sih dikasih beginian. Untuk kaca samping benar-benar rendah banget ini. Enak jadi kalau pandangan nggak ketutup sama sekali. Ya, ini perdana saya nyobain NPM Sultan Class. Kalau sebelum-sebelumnya kita naik yang kelas biasa aja. Untuk AC, ya ini walaupun louvernya udah ditutup tapi terasa kayak sedikit agak bocor di daerah-daerah sini. Nah ini, jadi keluar AC-nya. Kalian harus tetap bawa topi ya kalau naik bus biar nggak pusing kepalanya. Oke, mudah-mudahan perjalanan kita lancar. Selamat sampai ke Kota Bukit Tinggi. Nah ini kita udah keluar dari Terminal Kampung Rambutan, langsung masuk jalan tol. Mungkin nanti masih singgah juga ke Pondok Pinang, Lebak Bulus. Ini kita masuk ke terminal Pondok Pinang. Tahu lontong tahu penumpang naik tahu pak pedagangnya dalangin penumpang lontong tahu lontong silakan tahu pak tahu sumedang di mana mana ya kalau terminal di Jakarta itu pedagangnya agresif. Bagus sih Sukabumi banyak ini juga banyak ya. Apa kan pabrik-pabrik apa itu untuk transaksi ambil kereta ya mampir kereta ya pas transaksi di Solo dia nunggu lama. Ini yang pertama berasal di Kota Cibadung. Ini yang dinamakan yaitu wajit dari Kota Cililin. Ini mas spesialis dibungkusnya juga pakai kulit jagung. Ini yang kedua ibu, ini yang terkenal dari Kota Garut, takkan cuma dua macam rasa. Kalau ini mau dicampur dengan buah-buahan, ada coklat, wijen, durian, melon, bahkan strawberry pun ada. Hah? Bagaimana, Bang? Mau dicoba dulu? Boleh, 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 boleh.
Nyoba di sini mah gak usah ragu ya, nyoba di sini mah sama sekali nggak bayar, gratis. Saya Ikhlas Ridho, ini mah udah biasa. Ambil dua-duanya, kalau mau dua, mau tiga bebas ya, silakan. Ini nyobain ya sekarang. Ibu, ayo boleh, biar segar. Masya Allah, boleh. Wajib. Bang, dibayin. Terima kasih, Bang. Ini dibayin. Iya, ntar dulu, ntar ke belakang. Boleh nyobain, biar segar. Pak, nyobain, biar segar. Hai, gak apa-apa, Masya Allah, gak apa-apa. Ini tuh, ini mau udah biasa sama larangan STM. Ini nyobain gak? Yang merah ini punya di bawah. Yang satu paket ini isinya 5, Bang. Ya, yang 5 tuh. Yang 5 kan 20.000-an, ketahuan 100.000. Berhubung dari agen kami ada bonus 1. Jadi kalau beli 100.000 kasih 6, Bang. Ya, itu mah mau dua semua boleh. Hah? 700. 6, Bang. Ah, dicabut enggak, Bang? Dua semua. 6, 7. Ya udah, ya udah, cepat aja lah. Ada wajibnya sebelah ini. Ini tinggal dodolnya aja dikasih 700 ini. Gak ada lagi wajibnya katanya. Habis. Bang, sorry Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ke Bandungnya nih, ngejar Bandung. Apa ya, Pak? Dodol Garut wajib. Nah, kalau beli dodol itu triknya nunggu pas akhir-akhir. Nanti dikasihnya biasanya lebih banyak, harganya sama. Iya. Kalau langsung turun kan, saya misalnya naik apa yang lain, travel apa gitu kan, udah sampai siang jam 3, jam setengah 4 juga udah di Bukit Tinggi. Cuma gitu kan, males lah tanggung ngeluarin ongkos lagi. Ikutin aja, jam 7 malam baru sampai. Nah, ini agen Kreo. Jadi agennya masih satu tempat sama Sembodo ANS juga kalau nggak salah di sini ya, Ciledug. Semua bus lah ya. Transport Express semuanya ya. Di sini lokasinya depan pom bensin larangan. Ya, penuh kayaknya di depan. Oh, iya. Berarti abang ini mungkin bayarnya di sini ya. Nah, ini setengah 12. Kita lanjut lagi dari agen Kreo. Ini kita mau ke depan, tapi di depan banyak banget ya. Ada penumpang lagi naik, duduknya di situ. Jadi ya kita rekam paling dari kaca sebelah sini aja. Nah itu, rame hari ini. Ya Bang? Yuk. Alhamdulillah, sewanya bagus.
tadi dari Cilacap jalan tol itu ketiduran, bangun-bangun udah di sini. Kita kayaknya nggak mampir ya ke Kalideres, langsung Foris belok kanan sini. Saya sebenarnya pengen banget duduk di sini ya, di ruang depan ini. Namun ya itu tadi kalian lihat sendiri kan penumpangnya yang duduk di depan itu udah ada 2 orang. Ditambah lagi kru kan ini abang helpernya, jadi ya udah padat banget di depan sini. Dan tentu aja ya kayaknya sih kalau harus ke depan nggak nyaman aja gitu rasanya. Enakan di sini aja kita ambil gambar. Duduk di sini. Kasih dulu jalan bang. Tapi ya. Kita jalan jangan jalan sampai ya. Tidur. Kasih dulu jalan penumpangnya duduk ya. Nah penumpang yang duduk di depan tuh yang abang pakai baju hijau sama yang baju hitam itu. Dan itu udah duduk di sini ya di bangku ini. Tambah helper kadang duduk di tangga ini karena dia berdiri di situ. Kalau misalnya kita duduk di sini ngerekam, otomatis pas keluar masuk itu agak repot ya, soalnya kan harus buka pintu dan ini dengan tuas persneling juga, jadi ya mengganggu driver juga. Akhirnya kita ya duduk di sini aja supaya nggak ganggu konsentrasi pak supirnya, biar yang penting kita cepat sampai aja deh, tetap nyaman dalam perjalanan, yang penting itu. Suasana terminal Foris pada siang hari ini seperti ini ya, lumayan rame, tapi ya rame-ramenya nanti malam begitu bus-bus dari Sumatera udah pada masuk. Semoga kita semua jadi kan kasih dulu lewat dulu dan satu lah dulu. Itu orang udah naik tuh, orang jual dodol doang. Udah beradu kali deh. Oh, enggak apa-apa. Udah 3 orang naik tuh, Kang. Abang ini barusan naik gitu. Nah, kita lanjut lagi dari terminal bus Foris jam 12.33, setengah 1. Ke Merak dari sini kurang lebih sekitar 1 jam setengah. Dengan syarat itu kita udah nggak berhenti-berhenti lagi. Ya, bus-bus ke arah timur semua itu ke Jawa Tengah, Jawa Timur, ke Barat hari ini kita aja siang ini ya jam segini. Terminal Foris ini termasuk terminal yang aman sih. Waktu kemarin saya ngejar ILS-nya Pak John kan yang di Tanah Tinggi, saya turunnya di Foris ini, naik Merasari. Itu aman. Kita pas turun nggak langsung diserbu ojek atau apa gitu, nggak. Jadi ya kita masih leluasa jalan ke
fasilitas-fasilitas yang ada di terminal. Mau duduk-duduk dulu bisa. Kemudian begitu udah seger badan baru kita lanjut naik ojek. Aman banget. Ojeknya pun di bagian depan terminal itu langsung ojek online. Jadi kita nggak harus jalan jauh. Supaya cari zona aman tanki ojek online itu. Aman di sini. Enak. Di Paris. Lain daripada yang lain yang dibawanya juga ya ada ya. Memang yang tadi juga sama Dodol Garut ya ada ya. Karena apa? Produk Dodol Garut itu dari situ ya. Ya. Produk Dodol Garut itu dari Garut ya ada ya. Iya. Makanya di sini saya sediakan buat oleh-olehnya. Ini makanan yang berkualitas sudah, ini mah lain daripada yang lain ya ada ya. Apa? Oh, 7. Oh, 100.000 pengen 7. Alhamdulillah, 100.007 mah udah belum dapat, udah kalau saya jual 700 ntar saya dimarahin sama calon mertua ini, dah. Iya, terima kasih. Udah begini aja ya, Teh ya. Berhubung ini mas sama langganan ya Uni ya. Rumah udah langganan ini mah udah biasa naik dari Polis, naik mobil NPM ya, Teh ya. Udah enggak apa-apa saya tambah 1 jadi 600. 6 dah 100 jari. Gimana? Oh, pengen 7 aja. Aduh, gimana ya? Dijual bagaimana, gak dijual lagi bagaimana nih? Ya udah ambil aja dah lah, tanggung dah. Udah ambil nih. Tanggung nih, sekalian mau pulang aja ini ya, ya. Sekalian pulang. Ya udah. Alam Sutra. Mall Alam Sutra. Sepi sekarang ini, kosong. Masih ada bioskop aja sih. Makanya ada yang datang. Iya gitu. Kalau dulu ini terkenal, ya persaingan properti ya di kawasan Jabodetabek itu. Mall ada ratusan jumlahnya. Turun aja ya, kayak udah 550 cariin. Penasaran aja ini mah ya. Nih, mau? Ya 550, ya boleh. Mana nih? Udah biarin, 5 kali 50. 10.000-an udah biarin. Gak apa-apa. Karena ini tahu nih, ribuan ini belum turun aja nih, mau turun aja ini ya. Dah 5.50. Enggak nih, enggak bakal kemahalan nih, terus terang aja ini mah berhubung udah tanggung aja ya. 5.50 biarin yang mau nih ya. 50.000 5. Masa nggak ada yang berani nih, 50.000. Jadi gitu teman-teman, kalau mau beli dodol, jangan beli duluan. Belinya belakangan aja pas mau turun tukangnya. Jadi dapatnya banyak. Kadang 100.000 bisa dapat 10 lebih malah. 11, 12 bukot. Di awal-awal kan pas buka tadi 100.000 5 kan. Sekarang 50.000 5 bilangnya. Udah jauh kan harganya. Punya kantong ini, 6 kotak ini. Ini dah. Udah biarin. Biarin, enggak apa-apa. Makasih banyak udah. Udah 6 biarin 50. Baru kali ini saya jual 6. Ini dah unik lah. Udah mau pulang ini, Mas. Biarin. Hah? Diantar dulu dah. Ini dulu. Baru kali ini saya jual 6 150. Biasanya 100.000 ini. Enggak apa-apa lah. Nah, ini dia. Gerbang tol ternyata yang macet ini. Nah, maaf ya, Teh ya. Nah. Nah, makasih banyak, Teh. Ya. Ya, semoga selamat ya, Teh ya. Alhamdulillah, Teh. Jadi gitu, kalau mau beli dodol sama mamang-mamang, terakhir aja belinya. Jangan duluan, jangan cepet-cepet. Dikasih banyak. Nah, ini gerbang tol Cikupa. Mudah-mudahan lewat dari sini kita langsung lancar lagi nih. Biar kita nggak kesorean nyebrang. Ini udah jam 1:14 di sini kita. Gerbang tol Cikupa ya. Nah,
Nah ini enaknya nih kalau naik bus-bus yang punya Bimba Kencana baru ya, dia bisa ngecas. Ini baterainya masuk loh ini dari sini. Jadi praktis, kita nggak usah bawa power bank juga udah nyaman lah ini. Nah kalau untuk ngecas memang sih tergantung ya, bisa cepat atau lambat. Karena namanya listrik di bus kan ya terbatas kan. Kalau kabelnya bagus dia ngisinya cepat poin. Lagi ditutup tadi jalannya, lagi ada itu yang perbaikan, dan kita lewat merak bawah ini, lewat bekas rumah makannya NPM, rumah makan Raja Wali di merak ini. Kita mau pindah ke depan tapi rame loh di sini nih. Kita kan mau pindah ke situ tapi nggak bisa. Nah itu ada Epa sama Enes lagi sibuknya sebelum menyeberang. Nah tadi itu bukan pengenalan rumah makannya, kalau nggak salah ya. Bus ini punya speaker tuh enak loh. Jadi speakernya itu ya, dia suaranya nyaring, lantang, jernih, tapi nggak nusuk ke telinga. Enak-enak banget ini bus ini. ALS Merak ada 253 Jogja lagi istirahat. Jam segini ke arah Jogja kali ya. Kalau dari Jogja pasti lo sini pagi-pagi. Iya, jalan Merak atas tadi lagi ditutup. Ada perbaikan, jadi dicor jalan itu, jadi lebih keras, soalnya kan jalannya berlubang. Nah itu ada potling gitu. Nih, Babon Eksekutif kayaknya sih udah isi, jadi ya nanti kita naik kapal setelahnya mungkin. Kita masuk dermaga eksekutif. Siang ini sepi ya, gak ada antrian.
sini itu ketat, ada pemeriksaan rapid. Tapi sekarang pasca Imlek ini kembali lagi normal seperti biasa. Posnya itu di sana kalau mau rapid. Polling 3 ya. Ada sih, ada sih. Apa Pak? Log ya? Ada yang goreng, ada yang bakar, ada ayam goreng Pak. Ada ayam goreng ya. Sama kerupuk. Yang berapa buah? Satu aja Pak. Ya. Oh, lalat sama sok bawah. Ini kapal yang Portling 3. Ya, ada ya Pak. Aku sih, kok jangan coba aku yang bawah. Ah, ya. Lalu ada cengnya sekarang. Ya, coba dari depan buang ya. Ya, kasih Pak. Ya. Nah, itu kapalnya, masuk kapal. Ah, turun ya, Pak. Nah, Itu udah masuk kapal. Gak ada yang beli, cuma saya aja yang beli. Si bapak soalnya gak bisa ikut ke dalam kapal, takut kebawa, takut berangkat ke kapal. Portling 3, kapal yang paling besar di pelabuhan dermaga eksekutif. Wow, masih kosong tuh.